Dia cerita aku dulu masa kat dunia, hantar cucu aku dulu kat dunia, pergi pasar aku dulu, pergi kerja sampai 30 tahun bekerja cari nafkah. Aku dulu pergi masjid, aku dulu kenduri kahwin, mana aku tak pergi, mana orang sakit tak ziarah, mana orang meninggal aku tak hantar. Tu mulut dah tak boleh cakap. Jadi mudah-mudahan pada ketika itu, jasad kita ini yang kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, esok jadi defend kita. Hujjatun lana wa laisa hujjatun alaina. Dia akan menjadi defend kita. Apa? Dia akan jadi penyokong kita. Inilah kaki yang datang ke surau Nur Bistari. Inilah kaki yang pergi kerja. Inilah kaki yang itu. Inilah kaki yang ini. Itu mi, sebab itu bah mi pegang kaki tu. Ya Allah berikan kesihatan pada apapun yang kau beri kita redha, tapi pokoknya biarlah sampai ke tempat-tempat yang baik. Jangan ambil nikmat ini. Bacalah doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW untuk tidak hilang akan nikmat. Tak kiralah nikmat apa. Nikmat mata, nikmat hati, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat makan, nikmat hidup yang penuh dengan berkat. Maka dia mohon, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inni, kita ramai. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'uzubika min zawali ni'matik. Maknanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami daripada hilang nikmat ini. Puan-puan, nikmat ni masa ada kita selalu lupa. Nanti kita ingat bila dah tak ada, puan-puan. Puan-puan boleh melangkah sini dengan selamat. Bukan sekadar boleh melangkah datang ke tempat yang baik. Angkat darjat gugur dosa, bahkan datang dengan selamat. Satu nikmat, satu rahmat. Ini minta jangan hilang nikmat ni. Nanti kita tengok ada orang yang aksiden, baru kita rasa. Bapak pernah kan drive nak pergi mana-mana atau apa, dalam kenderaan nak pergi mana-mana, nampak motor jatuh, orangnya tergelimpang dekat jalan raya kan. Saya pernah begitu, bawa kereta, betul-betul aksiden depan mata, tergelimpang dia depan mata kita dekat jalan. Kalau tak nampak dia terbaring, tahan lagi. Ini tenang, nampak dia baring kat tengah jalan tu. Apa terus kita sebut kat mulut kita? Astagfirullahalazim, ampunkan dosa aku. Syukur ya Allah aku selamat, syukur ya Allah aku selamat. Sebab apa? Sebab dah nampak. Hilang nikmat tadi. Sehingga itu baru kita sedar. Betullah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dua ni je lah kita ambil. Satu, saya cerita Nabi tadi punya menghargai waktu malam, waktu siang, hidup mati. Sebelum tidur ambil wudu. Kita niatlah dalam hati, kalau boleh aku nak cubalah. Kau tak dapat tiap-tiap hari, berapa yang aku dapat pun jadilah. Nak jadikan kebiasaan. Nanti lepas mandi, setiap kali ambil mandi, ambil wudu, tutup wudu. Yang keduanya, Nabi SAW tidur malam. Apabila dia nak tidur, dia akan mengiring ke kanan. Dia Nabi ni apa-apa kanan, kanan. Sebab itu kita pun guna. Dia ni orang kanan. Kanan kepada siapa-siapa ni? Orang kanan ni. Ni orang kanan abah ni. Tak kata orang kiri dah. Orang kanan ni orang kuat. Dia dah kanan dah ni. Kalau jawatan dah kanan dah. Pensyarah pun ada pensyarah kanan. Tak ada pula pensyarah kiri. Kalau ikut di mana ada kanan, di situ ada kiri. Tak nak yang kiri tu. Banyak kanan. Nabi SAW hatta nak tidur, nak pusing, mana pun dia ajar kita. Ni masuk surau, masuk masjid, nak masuk dengan kaki, mana pun dia ajar kita. Jangan diingat remeh benda tu. Tak remeh. Sangat mengajar kita banyak ke kanan. Tapi susah nak buat je katakan tadi. Tapi berjaya dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tanya je lah, kalau buat quick survey, berapa ramai yang masuk surau tadi tengok kaki? Mana dah aku tengok kaki?
Kalau ada kuih lopis, tengok kuih lopis adalah. Apa lah nak tengok kaki? Ha, Mi. Tengok kaki, Mi pasal Mi nak ambil kaki kanan dulu masuk. Nanti keluar Mi tengok kaki. Nak ambil kaki kiri dulu keluar. Bila air gitu juga, kalau tempat tak elok, kiri dulu. Tempat elok, kanan dulu. Itu sunnah. Sampai step Umi dikira berapa banyak, step mana, kaki mana masuk dulu pun kira. Begitu sekali. Nabi nak tidur, ambil kanan Mi. Mengiring ke kanan. Nanti Umi kalau dalam kubur nak diiringkan ke mana? Kanan, arahnya kiblat, badannya iring kanan. Dia dah ready tak Mi? Dia dah ready. Kalau ni kata kita kata bersiap sedia tadi. Kalau kita bersiap sedia nak pergi duri. Tidur malam, nyanyi mata aku ngantuk, tidurlah. Dan sekarang bukan susah nak tidur cik. Selagi mata tak ngantuk, dia tak tidur cik. Dia tengoklah. Dulu-dulu susah kalau mata tak boleh tidur. Cerita dengan orang, aku tak boleh tidur jauh malam tadi. Semua orang tu kampung tahu dia tak boleh tidur. Asal jumpa orang, aku tak boleh tidur, aku tak boleh tidur, aku tak boleh tidur. Oh, sekarang dah tak cerita aku tak boleh tidur. Pasal apa? Bila tak boleh tidur, ada kawan. Orang dulu tak boleh tidur, tak ada kawan. Tu yang dia kecoh tu. Dia marah orang sebelah tidur. Awak tidur, tak nyedok katanya. Dia nanti namanya tidur. Pasal dia tak boleh tidur. Dia marah. Sekarang orang dah tak marah, tak boleh tidur. Pasal dia ada kawan. Dia boleh nak pergi mana? Pilih nak pergi mana? Walaupun tak sampai, jadi sampai bah. Sampai pukul 3 pagi sampai. Orang lain sampai, dia pun sampai juga. Pilih nak pergi mana? Pilih nak tengok beli apa? Tengok aja beli apa. Walaupun tak beli, aku cuci mata. Betul-betul cuci mata. Pilih je lah. Macam-macam nak tengok. Sampai kadang-kadang lupa dah. Nak baca, nak bersedia. Macam Nabi bersedia. Kanan ni. Nanti cakap kat dia, nak pusing ke kanan. Sehingga ulama' bincang. Habis kalau dia dah tidur, dia ke kanan, ke kiri. Ada tak? Ke perempuan kanan je badan tak gerak-gerak. Itu tidur mati ke apa, badannya dah macam kayu, tak pusing langsung. Ulama' sampai bincang. Habis kalau nak kanan, nanti tidur dia ke pusing kan? Gini pusing kan gitu. Maka ulama' kata yang dikira adalah pertama yang dia pusingkan badan dia ke kanan. Itulah yang dikira. Lepas tu kau dah tidur, kau nak ke kiri ke kanan, tak kisah. Tapi ada usaha tu. Kita pun tak ada usaha tu, Mama. Kita pun susah nak tiunkan diri kita untuk ke kanan. Ha, gini yang disebut at-tayammun, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW banyak kanan, apa-apa kanan. Ha, begitu sekali. Tapi Umi kalau nak ambil kanan, Umi tengok juga. Ya, kalau Umi kanan, kanan tu almari, kiri tu suami. Ha, Umi nak pilih mana? Kanan almari, kiri suami. Ha, ni suami ada ni, marah dia kan. Aku tak bawa tiga-tiga ni lagi. Maka kanan bagi Umi adalah suami. Dan Umi memalingkan badan Umi itu. Pahala Umi ada pada dia. Kecuali dia pun dah tidur dulu daripada Umi. Tak sempat apa-apa, tidur dah. Jadi dia tak kisah Umi nak kanan ke kiri, dia dah tidur. Tak apa, baik aku ambil kanan, dapat pahala Nabi SAW. Atau dia tak kisah, tak apa, kami sakit bau belah sini, kami senang belah sini, silakan je katanya. Tak ada masalah. Begitu. Jangan sampai kerana Umi nak ambil kanan, Umi bergaduh dengan suami. Jangan. Abah gitu juga, sangkin abah nak ambil kanan, kecil hati Umi. Hidup-hidup aku lagi dah dipalingkan, gitu kan. Aku belum mati lagi dah, dipaling macam aku tak ada. Jangan. Begitu. Ini benar-benar sunat. Tapi dengan sunat itu dapat Nabi, dapat isteri, dapat Nabi, dapat suami. Nah, ini jaga juga. Jangan straight, gitu aja. Tiga, yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Very quick one. 9:20 dah. Malam, contoh malam. Tiga, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia akan membaca apa yang disebut sebagai Al-Mu'awwizat.
tiga salasu mu'awwizat, tiga ayat pelindung, tiga ayat pelindung. Kita masa mak kita ajar, atuk kita ajar dulu, kita dengar, kita buat. Tapi bila kita dah berumur, kita jumpa ayat ni, maka kita kata, kita baca hadis Nabi. Umi-umi, kalau umi nak tahu, bakalan nak tahu tentang tabiat-tabiat Nabi, amalan-amalan Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi. Dan banyak buku tulis, antaranya Syama'il Muhammadiyah. Ha? Imam At-Tirmizi. Nama memang ku Arab, tapi dah diterjemah ke Melayu. Banyak sekali. Cuba umi tengok. Ya Allah, usia aku nak berkat. Ada pada amalan-amalan kecil ni. Bukan mesti kata amalan-amalan yang besar, amalan-amalan biasa, hatta bila dilakukan kerana baginda Rasulullah SAW mendapat pahala. Nabi ke kanan, Nabi bila nak tidur baca tiga kul lah. Orang kita kata tiga kul, kitab kata mu'awwizat, salasu mu'awwizat, tiga ayat pendinding. Mulanya memang dengan kul semuanya. Duanya mu'awwizat, satunya adalah untuk ketuk keimanan tauhid. Apa dua yang mu'awwizat? Dua yang melindung. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, tu a'udzu, minta jauh daripada iblis, daripada syaitan, daripada manusia yang macam iblis, macam syaitan juga. Minta jauh daripada semua tu. Nak tidur ni. Supaya jangan nanti tidurnya itu dalam keadaan tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bersih jiwanya, ingatannya kepada Allah, selamat daripada godaan iblis dan syaitan. Tu dua tu memang untuk lindung. Tiga yang ditambah menjadi tiga kul adalah kul yang ketiga, qul huwallah. Kenapa baca qul huwallah? Kerana nak tutup tidur dengan ingat Allah yang Maha Esa. Tak beranak, tak diperanakkan. Nilai qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Sebab itu riwayat mengatakan Nabi mengingatkan Sayyidatina Aisyah, jangan kau tidur kecuali kau khatam Quran. Bukan maknanya baca Quran sampai habis baru boleh tidur. Kalau macam tu tak tidur, tidurlah kita jawabnya. Sebelum kita baca, kita akan tanya suami kita yang menyuruh kita khatam itu, awak khatam dulu, saya nak tengok. Bukan, maknanya apa? Baca tiga kul. Satu ayat, satu surah itu menyamai 1/3. Kalau dibaca tiga, menyamai ibarat kamu khatam Quran. Kerana nilai qul huwallah itu. Ha, inilah yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Dan caranya bagaimana mi? Kita boleh buat. Kita nampak bah kita dulu buat. Dia ambil tiup kat tangan dia, lepas tu dia sapu muka dia, dia raup kepala dia dan seluruh badan dia. Ha, macam shield mi kalau tengok iklan. Iklan apa benda ni? Iklan sabun yang boleh lindung badan apa? Badan kena lindung. Siapa pakai tu? Ada lindung badan ni kan? Sabun apa? Saya takut saya mempromosikan produk-produk tertentu. Inilah shield kita. Yang itu kebersihan luaran. Ini adalah dalaman. Macam mana nak lindung dalaman kita? Kalau kita boleh nampak macam kita nampak dalam iklan tu, mungkin lebih daripada itu. Sebab itu tiup dekat tangan. Sehingga ulama bincang yang dikatakan tiup tu macam mana. Jangan ambil sampai terkeluar-keluar air liur tu semua. Mengecik-ngecik basah. Beria-ria tiup. Tak, ulama kata sekira-kira hembusan angin saja, dihembus saja. Tiup ke tangan sebagai isyarat dan kemudiannya usap muka, kepala, badan semua. Sehingga dibincangkan lagi oleh ulama. Nak usap sampai mana? Lalu ulama mengatakan, pandangan sebagainya mengatakan, sehingga sekadar tangan boleh sampai. Mana yang umi boleh sampai lah. Kalau umi nak bangun sampai ke kaki ujung jari, ikut umi lah. Tapi kalau umi dah ngantuk, dah tak larat, badan pun tak sihat, katakan, tapi nak baca, boleh baca tak? Boleh. Umi sampulah setakat yang umi boleh baca. Tiga mu'awizat itu jugalah yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW membaca ketika berada dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia gering, dalam keadaan dia tak sihat.
Ketika itu juga lah boleh dibuat oleh isterinya, dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah yang membacakan tiga kul tersebut, meniupkan ke tangan, mengambil tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkat daripada tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disapukan ke seluruh badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sekali nak sampai tidurnya, hidupnya, matinya tak lupa Allah SWT. Ini pun kita boleh buat. Esok-esok pun kalau kita tak sihat, kita sakit ni, kita tak selamanya boleh duduk gini. Ada ketikanya nanti kita akan sampai waktu kita terbaring. Kita dah tak daya dah, tak langgan dah, anaklah yang tolong. Siapalah yang ada, yang baik, yang kita jaga, yang sayang kita. Itulah yang tolong kita. Pesankan anak kita nak, kalau Umi tak larat esok, kau jangan duduk diam, main handphone sebelah Umi. Duduk tengok je. Tak juga, tengok, asyik tengok FB je. Baca cerita orang je, cerita mak sendiri depan mata pun tak boleh nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Nah, kita pesan, esok kalau jadi apa-apa kat Umi nak ya, kau baca ayat tiga kul, kau tiup, kau ambil tangan Umi, kau sapu semua badan Umi sampai kaki Umi. Pergi doktor tak? Pergi. Bukan kata sakit tak pergi doktor, main pakai macam tu je. Yang usaha, yang sakit, makan ubat. Tapi nak minta selamat diri kita, jangan sampai akhir hayat kita itu tak boleh menyebut la ilaha illallah. Jangan sampai hati kita terleka daripada apa-apa. Biar ingatan kita betul-betul pada Allah SWT. Atas izin Allah untuk menyembuhkan, menyembuhkan. Atas izin Allah SWT menyelamatkan daripada godaan iblis dan syaitan. Sehingga pergilah kita dengan usia kita yang diberkati oleh Allah dan bawalah bekal kita di akhirat kelak oleh Allah SWT atas apa yang telah kita lakukan. Jadi Mi, kalau diikutkan begitu Nabi SAW dengan usianya, sehinggalah tidurnya pun prepare sampai macam tu Mi. Bacanya cukup, wuduknya cukup, arah kiblatnya cukup, ngeringnya cukup. Itu nak tidur. Tak boleh nak bayang ketika segar masa buat macam-macam. Sehingga macam-macam dilakukan. Sehingga kalau kita kata naik kenderaan tadi, saya kata bila kita tengok nikmat, kadang-kadang kita lupa sehinggalah nikmat tak ada dalam hidup kita. Air bila tak ada, Bi, macam mana Bi? Saya pergi satu tempat yang kena catu air. Dua hari ada air, dua hari tutup tak ada air. Masa tak ada air, doktor, cawan ni pun kami isi air. Bukan kata belditung je tak ada air. Cawan pun isi air. Segala botol ada isi air. Itulah nikmatnya. Nanti kalau kita naik kenderaan, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai setiap detik mulutnya, masanya, usianya. Usia bererti masa. Pagi, petang, siang, malam adalah usia. Detik yang kita lalui ini adalah usia kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak naik kenderaan, itulah apa yang dia baca. Padahal dia bukan naik kenderaan, dia cuma naik tunggangan ni. Dia tak ada kenderaan. Tapi bila dia naik, dia akan baca. Antaranya menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang merupakan khalifah yang terakhir. Bila dia buat, dia baca. Lepas dia baca nak naik tunggangan dia, apalah tunggangan, unta, kuda, keldai. Bila dia baca, habis baca dia senyum. Bila dia senyum, sahabat yang ada berdekatan itu nampak dia senyum dan tanya, bi'ai syai'in dha'ikta ya amiral mu'minin, apa yang menyebabkan kau senyum, kau ketawa wahai amiral mu'minin? Mereka tak tahu apa dia baca, apa dia buat, tapi nampak dia senyum. Dia kata, sana' tu kama sana'an Nabi SAW, aku buat macam mana yang Nabi buat. Nabi bila dia nak naik tunggangan, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ini usia kita, nak usia yang berkat ni kan. Baik itu kalau boleh, antara perkara-perkara lain yang boleh kita buat, seberapa yang kita ingat ni lah, banyakkanlah juga membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, sehingga disebut oleh baginda Rasul SAW, perkara baik yang kamu lakukan tapi tidak menyebutnya dengan nama Allah, fahuwa abtar, seolah-olah macam tak buat gitu. Kita selalu tak ingat ya. Jadi ini kita ingat-ingatkan diri kita. Bismillah, alhamdulillah, 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 nak naik kenderaan. Astaghfirullah, 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 nak naik kenderaan. Lepas tu baca pula lagi yang keempat, surah Az-Zukhruf ayat 13, ayat 15.
Yang ni Umi Abah biasa baca. Cuma kadang-kadang kita tak tahu je, tak ingat je surah apa ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Akhirnya kepada Tuhan kita kembali. Ini biasa baca. Sebab itu Umi Abah jadikan ni kebiasaan, bawa anak-anak pergi mana, macam doa anak-anak gitu.